Pengajaran kali ini berkaitan tajuk matrix, di mana subtajuk menulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan matrix. Pengenalan untuk tajuk ini iaitu menerangkan bagaimana menulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan matrix. Contoh satu, tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matrix. Persamaan serentak diberi 3x tambah 5y sama dengan 2, 7x tambah 12y sama dengan 8. Kita asingkan anu x dan anu y seperti ini ya. Kita tulis 3x, 7x, kemudian tambah 5y, 12y sama dengan matrix 2, 8. Kita asingkan dia dalam bentuk 2 kurungan. Kemudian digabungkan matrix, 2 matrix di sebelah kanan melahirkan 3x tambah 5y. Dan di sebelah bawah, 7x tambah 12y sama dengan 28. Matrik di sebelah kiri, iaitu 3x tambah 5y, 7x tambah 12y, boleh ditukar kepada bentuk matrix, iaitu 3, 5, 7, 12, diikuti matrix x, y. Dan kita dapati bahawa 3x tambah 5y, 7x tambah 12y bersamaan dengan 28. Oleh itu, apabila kita lihat daripada atas, iaitu persamaan 3x tambah 5y, 7x tambah 12y mewakili matriks 3, 5, 7, 12 darab xy. Jadi matriks yang duduk di hadapan boleh ditukarkan dengan 3, 5, 7, 12 XY sama dengan matrix 28. Jadi bentuk yang diperolehi adalah bentuk yang dikenali persamaan matrix. Contoh 2. Dan soalannya berbunyi, tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matrix. Persamaan serentak yang diberi adalah 2Y sama dengan X tambah 5. Yang kedua, y tambah 3x sama dengan 13. Langkah yang pertama, kita tukarkan persamaan yang pertama, 2y sama dengan x tambah 5, di mana kita pindahkan x ke sebelah kiri untuk mendapat negatif x tambah 2y sama dengan 5. Letakkan di hadapan x ni 1 supaya kita dapat persamaan negatif 1x tambah 2y sama dengan 5. Dan untuk persamaan yang kedua pula, kita susunkan x ni bawa ke hadapan, y ni pindah ke belakang untuk mendapat persamaan 3x tambah y sama dengan 13. Dan di sebelah kiri, kita jadikan dalam bentuk matriks dengan menulis negatif 1x tambah 2y. Yang di bawah kita tulis 3x tambah y. Manakala di sebelah kanan kita jadikan bentuk matriks 5, 13. Kemudian kita tukarkan bentuk matrik di sebelah kiri dalam keadaan 2 kurungan. Dan di dalam kurungan, dipindahkan negatif 1, dipindahkan 2, dipindahkan 3, dipindahkan 1. Di hadapan Y, kita letakkan 1. Kemudian X dan Y letakkan pada kurungan yang kedua, X di atas, Y di bawah. Samakan dengan 5, 13. Jadi persamaan matriks yang diperolehi adalah negatif 1, 2, 3, 1 darab matriks XY sama dengan matriks 5, 13. Contoh 3, tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Persamaan linear serentak yang diberi adalah 2Y sama dengan 9. Yang kedua adalah 3Y tambah 2X sama dengan 14. Cuba perhatikan persamaan yang pertama, kita dapati nilai X tidak ada. Oleh itu, apa yang perlu dibuat, kita letakkan sifar X tambah 2Y sama dengan 9. Di mana sifar darab X melahirkan sifar, sifar tambah 2Y sama dengan 9, kita dapat balik semula persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita susun balik semula, kita pindahkan 2X ke sebelah hadapan, kita bawa 3Y ke sebelah belakang. Kita samakan dengan 14. Kemudian di sebelah kiri, kita jadikan dalam bentuk matriks. Kita salin semula sifar X tambah 2Y.
Yang di sebelah bawah kita salin semula 2x tambah 3y. Sama dengan 9, 14. Dan di sebelah kiri matriks, kita jadikan 2 kurungan dan kita masukkan sipar dalam kurungan pertama. Kita pindahkan 2 di sebelah belakang. Kita pindahkan 2 ke bawah ni, tulis di sini 2. Kita pindahkan 3, tulis di sini 3. Dan matriks yang kedua, kita tulis X, Y. Sama dengan matriks 9, 14. Jadi persamaan matriks yang dapat dibentuk adalah sifar 2, 2, 3 darab matriks X, Y sama dengan matriks 9, 14. Contoh 4, tuliskan persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Persamaan linear serentak yang diberi adalah X tambah 3Y sama dengan 6. Yang kedua, 2X tolak Y sama dengan 10. Cuba perhatikan persamaan yang pertama, ditulis X tambah 3Y sama dengan 6. Di halaman X, kita lihat tidak ada nombor, kita letakkan nombor 1. Manakala persamaan yang kedua pula kita lihat 2X tolak Y sama dengan 10. Di hadapan Y pun tidak ada nombor, kita dibenarkan meletak nombor 1. Kemudian kita jadikan di sebelah kiri, kita tuliskan balik dalam keadaan 1X tambah 3Y. Yang di sebelah bawah kita tuliskan balik semula 2X tolak 1Y. Samakan dengan matriks 6 dan di bawah 10. Dan kita tahu bahawa 1X tambah 3Y, 2X tolak 1Y boleh digantikan dengan hasil darab dua matriks, iaitu 1, 3, 2, negatif 1 didarabkan dengan matriks X, Y. Oleh itu, kita gantikan matriks di hadapan dengan matriks ini, iaitu 1, 2, 3, negatif 1, X, Y. Dan kita turunkan 6, 10 ke bawah. Kita tulis di sebelah kanan 6, 10. Jadi, bentuk persamaan matriks yang diperoleh adalah matriks 1, 3, 2, negatif 1, darab matriks X, Y sama dengan matriks 6, 10.